Informasi lainnya, pemirsa, seorang nenek di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal misterius dengan luka memar di bagian leher dan wajah. Belakangan terungkap, nenek malang itu dihabisi oleh pelaku yang merupakan cucu korban. Pelaku pembunuhan seorang nenek di kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya berhasil diringkus kepolisian. Pelakunya tak lain adalah cucu dari korban bersama kekasihnya. Keduanya ditangkap di salah satu rumah keluarga pelaku. Keluarga pun tak menyangka pelaku tega melakukan hal keji itu. Keduanya tega menghabisi nyawa korban demi menguasai harta sang nenek. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti hasil rampasan kejahatan kedua pelaku. Sebelumnya, seorang perempuan lanjut usia ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi terlentang di ranjang kamar rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa. Petugas inafis dari Polrestabes Makassar dan Bidokes Polda Sulawesi Selatan juga langsung melakukan olah TKP. Yang menemukan warga, kemudian kita disampaikan oleh Balai Katimasnya dan Pak Jepri, sajen tidak ditemukan, yang diamankan ya, pakaian, kemudian selimut korban, tinggal seorang diri. Dari jasad nenek itu ditemukan luka memar pada bagian wajah dan leher. Ivan Ahmad, Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang wanita lanjut usia yang ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, belakangan terungkap bahwa korban merupakan korban pembunuhan. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita akan bergabung bersama dengan Kompol Devi Sujana, yang merupakan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Selamat sore, Pak Devi. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, mungkin Pak bisa diceritakan kepada kami terkait dengan hasil penyidikan sejauh ini. Apa yang menjadi motif pembunuhan terhadap seorang nenek tersebut? Ya, tadi seperti yang dijelaskan bahwa motifnya adalah demi harta. Adapun kejadian hari Selasa pagi, Mbak ya, Selasa pagi. Nah, setelah melakukan olah TKP, awalnya tidak ditemukan kecurigaan adanya pembunuhan, tanda-tanda pembunuhan. Akan tetapi setelah kita menjalankan penyelidikan lebih jauh bahwa kita simpulkan korban meninggal dunia karena adanya pembunuhan. Ya, di mana awalnya itu pelaku ini men-setting agar tidak ada kecurigaan terjadinya pembunuhan seperti pintu dikunci dari luar, akan tetapi kuncinya masih tertancap di dalam. Di mana pada saat dimasuki ke rumah korban ini warga bersama dengan anggota memaksa masuk, ya, karena diduga terkunci dari dalam. Nah, awalnya kecurigaannya bahwa tidak ada terjadinya pembunuhan. Nah, tapi kita lakukan penyelidikan, dipastikan ini ada akibat pembunuhan. Kemudian kita lakukan penyelidikan ke beberapa saksi, kita olah TKP, kemudian didapat kesimpulan bahwa yang melakukan pembunuhan adalah perempuan berusia 19 tahun. Nah, ini perlu saya sampaikan juga bahwa korban ini bukan cucu langsung dari nenek ini, tetapi saudara jauh. Akan tetapi antara korban dengan pelaku ini ada hubungan kedekatan emosional. Ya. Karena sebelumnya korbannya adalah mantan suami, di mana punya mantan suami, di mana suaminya ini bertetangga dengan pelaku sendiri. Itu Pak. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang terencana ya Pak. Lantas barang apa saja yang hilang setelah nyawa sang nenek dihabisi? Barangnya hilang, ada uang senilai 20 juta, kemudian ada juga beberapa perhiasan berharga yang kita belum timbang, lumayan banyak. Kemudian juga ada yang lainnya seperti tas dan sebagainya. Nah, di mana dia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan pacarnya. Nah, di mana awalnya juga pacarnya ini menolak untuk ikut serta, akan tapi diajak diiming-iming, kemudian pacarnya ini yang laki-laki ikut untuk membantu, akan tetapi dalam pembunuhan tersebut yang paling aktif, yang peran paling besar adalah perempuan ini, di mana dia dengan membekap muka pelaku dan sebagainya. Selain itu juga dua minggu sebelumnya kalau kita cek di HP-nya juga dia sudah melakukan browsing, dia mencari data bagaimana akibatnya atau misalkan jika membunuh
orang ini dengan membekap mukanya dengan bantal. Apakah ketahuan sebagai pembunuhan atau tidak? Nanti si pelaku ini sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Dan sudah juga dipelajari, sudah ya? Menyiapkan alibi-alibi ya untuk mempersulit penyelidikan dari polisi gitu. Baik, lantas saat ditangkap apakah seluruh harta yang berhasil diambil tersebut masih ada dalam tangan para pelaku atau sudah ada yang dijual, Pak? Nah, pada saat dilakukan penangkapan juga emang pelaku ini, yang pelaku perempuan ini sempat berkelit dan membuat alibi-alibi untuk melempar kesalahan kepada orang-orang yang terdekat dari korban sendiri, ya dari sistem sendiri, sehingga kita melakukan penyidikan sangat intensif terhadap yang perempuan ini. Nah, kemudian setelah terbukti bahwa perempuan ini dia yang melakukan pembunuhan, kita lakukan penggeledahan di rumahnya, di rumah tinggalnya. Nah, kita temukan barang-barang tersebut seperti emas, uang, dan sebagainya. Nah, uang ini sebagian besar masih dikuasai oleh pelaku utama ini yang perempuan. Nah, baru sekitar 3 jutaan yang dibelanjakan. Baik. Dibelikan sepatu, dan sepatunya dikasih ke pacarnya ini sebagai hadiah karena sudah ikut membantu untuk melakukan pembunuhan tersebut. Di mana semua barang bukti masih ada di pihak pelaku utama, ya. Baik, terakhir Pak, atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua tersangka, ancaman hukuman seperti apa yang menanti? Ya, kita terapkan pasal 340 KUHP dan juga 365, ancaman maksimal hukuman mati, Pak. Hukuman mati untuk keduanya ya, Pak? Ya, hukuman mati, Pak. Kalau kita lihat penerapan pasal, yaitu ancaman hukuman mati, mungkin nanti lihat perkembangan di persidangan. Baik. Terima kasih Kompol Devi Sujana telah berbagi informasi bersama dengan kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.